Hello, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dalam Kompak 3 Minit 5 Cerita. Saya akan kongsikan untuk anda. Nak tahu kenapa saya cakap macam ni? Tunggu hujung rancangan. Tapi sebelum itu, kita terus saja ke cerita yang pertama. Okey, siapa nak double date dengan Tun Dr. Mahathir dan Tun Siti Hasmah? Ha, pasangan bertuah rakyat Malaysia akan dapat menonton bersama-sama filem biopik kisah jaguh badminton negara Dato' Lee Chong Wei. Pelawanan itu dibuka Tun Dr. Mahathir menerusi akaun Facebooknya untuk menonton tayangan perdana filem itu di Stadium Nasional Bukit Jalil Jumaat ini. Syaratnya, sesiapa yang berminat perlu berkongsi gambar bersama pasangan masing-masing bersama kisah pertemuan pertama kalian di ruangan komen Facebook Dr. Mahathir. Cepat, pasangan bertuah akan dipilih hari ini. Baik, pernah tak kita lihat orang hutan merokok? Ini kisah di sebuah zoo di Bandung, Indonesia di mana seekor orang hutan dirakam dengan selambanya menghisap rokok. Ia berlaku selepas seorang pengunjung mencampakkan puntung rokok ke dalam kawasan kepungan haiwan berkenaan. Yang mengejutkan apabila mamalia tersebut mengutip rokok itu dan menghisapnya seperti sudah biasa dengan tabiat itu. Mungkin nampak seperti kelakar tapi sebenarnya perbuatan itu boleh menjejaskan kesihatan haiwan berkenaan. Ini pula kisah di Shanghai gara-gara salah kata laluan iPhone, seorang wanita terkunci selama 20 juta minit. Wow! Ini bermakna kalau nak pakai telefon bimbit itu kena tunggu 47 tahun lagi. Ini angkara anaknya yang berusia 2 tahun menggunakan telefon bimbit terbabit untuk menonton video. Tapi iPhone itu secara tak sengaja terkunci selepas kata laluan yang salah dimasukkan berkali-kali. Selepas memperkenalkan anak patung Barbie pertama berhijab, kini syarikat Mattel bakal mengeluarkan 17 anak patung berdasarkan ikon wanita terkemuka. Ia sempena sambutan Hari Wanita Sedunia pada hari ini. Tak lama lagi, anda akan dapat melihat anak patung Barbie seperti juruterbang Amelia Earhart, ahli matematik NASA Katherine Johnson, pemain papan luncur Chloe Kim dan peninju Nicola Adams. Ia sebagai penghargaan kepada sumbangan dan pencapaian wanita-wanita hebat ini. Baik, masih lagi mengenai wanita. Dalam tempoh beberapa bulan lagi, golongan wanita di Arab Saudi akan dibenarkan memandu di negara itu. Tapi sebelum itu, kenalah ambil lesen memandu dulu. Ketika ini, rata-rata wanita sedang mengambil ujian memandu bagi mendapatkan lesen memandu mereka. Maklumlah, sebelum ini semua wanita di Arab Saudi diharamkan sama sekali memandu kereta atau mengendalikan kenderaan bermotor. Okey, cukup 3 minit 5 cerita saya dah kongsikan untuk anda. Seperti biasa, kau terlepas episod-episod yang sebelum ini, boleh tonton kami semula di astroawani.com atau cari kami saja di YouTube Astro Awani. Dan jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan. Dan nak tahu kenapa saya cakap dengan romantik di awal rancangan tadi? Sebab hari ini adalah Hari Wanita Sedunia. Jadi selamat menyambut Hari Wanita Sedunia pada hari ini. Okey, have fun dan kerja elok-elok. Saya dan penerbit Tan Sulin, jumpa lagi. Bye-bye.